Oke, balik lagi bareng gue Calon Nurah Gaming. Gue mau ngelarin menara sampai 525 ya di akun free to play gue ya. Gue masih free to play ya, tenang, gue masih VIP 5 dan gue masih menjaga baik dengan free to play gue. Jadi gue mau push menara sampai 525. Itu kenapa? Karena gue butuh tiket eksklusif ya. Gue butuh tiket eksklusif, jadi gue gas sampai 525, sampai lantai 525. Oke, langsung aja. Karena di awal masih gampang, gue skip-skip ya. Gue jarang banget push tower ya. Push menara itu jarang banget gue, karena kadang ya login anu ini anak udahlah. Oke. Di sini musuh pakai Nior ya. Nior sama kayak kita tapi full air. Itu full air, kalau Niornya taruh depan kayaknya bisa ulti terus itu Nior musuh. Tapi karena di belakang jadi dia cuma ngandelin dari regennya, amarah dari skill pasifnya dia ya. Gue kadang Nior gue taruh depan biar regen amarahnya cepet ya. Labis gue masih geli-geli gimana gitu damage-nya. Belum sakit aja. Habis gue masih geli lah pokoknya damage. Tapi OTW gue multiwarna sih, soalnya gimana pun habis tetap overpower sih ya gak sih. Ya walaupun nyari bahannya itu susah setengah mati ya. Oke, Nior di sini udah mati, jadi kita udah pasti menang. Kita skip, kita lanjut. Gak ada habis. Oke, kita gas. Langsung kita skip aja lah, nggak ada lapis, kita pasti menang. Oke, terus kita lanjut lagi. Utega ini counternya senior nih, Utega ya. Senior ini kena burstnya si Utega itu sakit banget. Jadi kalau di menara kayak gini, kalau bisa sih Utega musuh mati duluan dia. Kita itu lebih enak gitu. Tuh, damage senior yang seharusnya gede itu di Utega kurang ya, tapi karena gue lupa nggak pakai setsu ini. Lo pakai setsu sih lumayan sih sebenarnya. Oke, sembuh. Kayaknya kalah sih. Nah, setsu baru masuk, jadi nemek Niornya kayaknya baru mau keluar di sini, tapi kayaknya udah mau kalah duluan ini. Soalnya tiganya ke bawah ya. Kita di atas ngurusin si Sigra yang lifestyle-nya kenceng banget, jadi ini kalah, ini nggak masalah, nggak bisa di skip lagi bang. Oke, kita atur ulang formasi. Oke. Ayolah cepetlah. Setsunya dibantai bu. Kita atur formasi. Singkat cerita aja lah ya. Singkat cerita gue udah sampai lantai 517. Oke. Kita skip sampai 517. Bisa sembur. Kita lawan. Nah, ini Nior gue taruh di depan itu biar amarahnya cepet bangkit, cepet keisi gitu. Tuh, baru nyembur dia nyembur lagi kan. Karena dia di awal udah ke hit terus kena pasif skill dia ketika si Hela ngeluarin ulti, dia bakal regen amarah juga, jadi cocok banget amarah si Nior sama si siapa? Nior sama si Hela itu digabungin. Oke, 518. Musuh siapa sih barusan? Musuh Arabel atau Otega? Arabel. Oh, kalau Arabel mah jadi menang ini. Udah, kita skip. Udah skip karena udah jamin menang. Oke, lanjut lagi. Nggak ada Nior musuh. Musuh nggak ada Nior, jadi kita menang. Oke, lanjut. Nggak ada. Oh, labis di atas. Labis di atas kita harus atur kayak gini. Setsunya kita taruh tengah buat buat ngedorong Misty sama Bahamut. Oke. Ya ulti ya kan, dia barusan ulti tapi amarah dia udah mau penuh lagi. Ulti lagi nih,
Nah, habis baru saya ulti satu kali, Mior dia udah dua kali ulti. Nah, makan tuh. Jadi ya kita maksimalin, karena kita free to play, jadi kita maksimalin hero nya ya. Kalau bukan free to play mah yang penting multi warna, equipnya bagusin, udah tau menang. Tapi karena kita free to play, jadi kita harus maksimalin karakter kita. Sebenarnya sih 525 ke atas masih bisa sih, tapi ya kita ngincer di 525 aja dulu ya. Kita ngincer di 525 aja dulu. Lanjut tendangan. Oke, Utega di atas. Utega di atas, guys. Utega di atas. Setsu kita taruh atas buat ngedorong dia. Nah, singkat cerita udah 521 ya. Kita udah di lantai 521. Singkat cerita, cuy. Nanti kita juga langsung gacain aja tiket eksklusifnya, enggak usah pakai lama, kita nabung-nabung bangke. Kalau dapatnya tetap tetap ampas ya. Betul, tiket eksklusif gue bau-bau ampas mulu. Oke, musuh tergabung jadi satu. Oke, jadi kalau Mior ulti langsung OTW ke neraka semua. Boom. Tush. Oke, kita menang. Nggak ada DPS utama, cuma ada Peju, pejuang Sanju, pejuang Sanju ya, Peju lah. Kita skip. Apakah kita kalah? Ih, kalah dong. Kok bisa? Kok bisa? Mereka nggak ada damage gede loh. Seharusnya sih menang. Mungkin dong kalah. So, cuing. Oh iya, di lantai sebelumnya sebenarnya gue sempet lawan Legdak ya, si Katun sama Aurora. Lumayan ngeselin sih, tapi ya bisa kita atasi lah ya. Oke, ini kenapa kita tadi kalah ya? Kenapa bisa sampai kalah? Kayaknya seharusnya enggak ya. Oh, New York kita salah, kita taruh ya. Kita skip, kita ganti formasi. New York kita taruh bawah. Kok malah menang? Oke, Labis di tengah. Labis di tengah, Chloe. Chloe otomatis langsung ke depan ya. Nah, kan kedorong enggak masih Setsu. Kalau enggak kedorong masih Setsu, gue pindah formasi. Enggak kedorong dong. Kalau kayak gini pasti kalah. Kalah ini. Ya kan? Kita ulang, Setsu kita taruh atas biar Chloe-nya langsung hajar Nior. Oke. Harus kedorong sama si Setsu. Dorong, sor. Nah, kalau kedorong kayak gini menang. Hampir mati itu, Lambis kali sembur. Oke. Ledak, Niornya ulti lagi, sor. Labisnya belum ulti, udah di ulti lah Nior dua kali. Aduh, kasihan bener Labis. Kita udah di 524 ya. Oke, satu stage lagi. Kita sampai 525 ya. Lawannya Utega bangke. Utega just. Setsu hajar. Oke. Aduh, Firanya kesini semua. Oke, enggak apa-apa. Uteganya naik ke atas juga. Kira Uteganya ke bawah. Kalau Uteganya ke bawah, susah ya, lama. Karena kita harus membunuh Utega dulu sebelum yang lain mati. Uteganya jangan ulti dong. Oke, Uteganya belum ulti, udah kita ulti dua kali mati. Aduh, Mior tuh kalau digabungin sama tipe air gitu ya, regen amarahnya cepet banget ya. Apalagi kalau dia taruh depan kena gebuk ya. Terus kenapa gue taruh depan, karena dia punya efek lifesteal juga ya. Jadi ketika dia ulti itu bakal regen amarah dia gitu ya. Regen HP dia gitu. Dan regen amarahnya itu ketika si Hela ulti, dia bakal regen amarah juga ya. Jadi amarahnya cepet, HP nya juga naik terus ya. Anjas. Oke, ini udah 525 ya. Waduh, 525 cuy. Habis ini kita langsung beli ke toko ya. Habis ini kita beli ke toko. Adjust.
si peju di bawah. Seharusnya kalau pejunya ke atas cepet mati sih, tapi ini pejunya malah ke bawah, jadi Miornya pusing gitu ngurusin Silesia yang tebelnya minta ampun. Udah tebel bikin freeze lagi ya, ngeselin benernya. Oke, berhasil. Ya kan dibangkitin lagi sama Yuna. Mangke Yuna. Oh, langsung darahnya langsung setengah lagi dibangkitin Yuna dong. Gile, mungkin gile. Twing. Ayo, labis, labis gue udah masuk. Labis gue masuk. Langsung jebet 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 jebet. Oke, nggak apa-apa, masih geli ya damage-nya ya. Nggak sesakit punya labis kalian ya. Labis gue masih geli, tapi OTW sakit ntar. Tunggu aja. Oke, sisa Hela udah pasti menang kita ya. Udah pasti menang. Dot dot dot. Oke, labis cor. Oke, mantap. Oke, kita udah menang. Kita langsung ke toko. Ya, kita ke toko. Kita ke toko. Kita beli tiket eksklusifnya 2 ya. Kita beli tiket eksklusif 2. Terus langsung kita gacha aja ya. Nggak usah pakai lama lah ya. Kita gacha aja. Oke, kita langsung gacha. Gue punya tiket eksklusif 9. Ininya 40. Langsung gasken. Dapet siapa? Lord Rudy. Dasar Lord Rudy. Kita gacha lagi. Langsung dapet pejuang salju. Kayaknya itu kalau kita nyari dupe ya, bakal dikasih food. Tapi ketika kita cari food, dikasih dupe. Kan emang bangke ya sistem gamenya ya. Tapi ya gak apa-apa ya. Kita nyari. Ini nyari dupe sama food sih gue, jadi santai ya. Gue nyari dupe sama food. Kita klik. Ding, dapetnya ampas. Kedua, masih ampas dapat Lord Rudy. Ketiga, ampas juga. Keempat, ampas juga. Lima, masih ampas. Keenam, nah, tunggu bentar, 25 poin ya. Spekte 25 poin. Oke, dapat spekte dong. Ke 6. Tetap ampas. Ke 7. Tambah ampas. Ke 9. Ke 8. Seng soyo ampas. 10, 9. Ampas banget. Bangke emang. Emang bangke ya guys ya. Kita ke konversi hero dulu kayaknya ya. Ini harus VIP 10. Kita gak bisa ya. Dan bisa gacha di sini karena ini harus VIP 10. Selamat. Calon lurah Edwin mendapat apa itulah. Kita convert aja di sini ya. Kita butuh hero air. Ya, kita butuh hero air. Kita sini-sini enggak, kita batalin aja. Oke, satu kali lagi kita dapat siapa? Dapat Hela dong. Mantap. Oke, gitu aja. Thanks for watching.